Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Sebuah hal yang sangat membahagiakan karena dalam piodalan kali ini juga dihadiri oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kediri. Berikut adalah ular-ular atau Dharma Wacana yang dibawakan oleh Bapak BHD Bapak Murtaji. Dan apa saja yang ingin beliau sampaikan, ikuti terus di kandangan teman vlog. Dan wakil semoga kita laju dengan berkata wacana tanda yang berbunyi di pemadaan satu utawi dharma wacana ikan kasari omadari pun Bapak BHD Kabupaten Kediri Kepatang Pajari pun ikan kepar hanyarirani Bapak Dr. Andes Murtaji Kepatang Pajari pun Sasono Sosono Kaulo Semangatnya yang saya sucikan pengangku pinandita jeromangku yang saya muliakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia BHDI yang juga saya Kecamatan Kepung yang saya hormati umat sedana yang berbahagia, sebelumnya kami haturkan sungkem pangling bagyo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Antas astun kertawaranudra yang widi, pada sore ini kita bisa bersama-sama melaksanakan bakti kehadapan yang widi dalam rangka piudalan Dura Adya Jagat Karana. Semoga upacara ini betul-betul labdo ing karya, sukses dan membawa kesucian. Dan siapa yang melaksanakan dan ngayah di sini akan mendapat kesucian pula. Akhirnya kita akan mendapat kedamaian. Bapak Ibu, penantang-penantang ingkang satu bilang matang. Ini setiap tahun undangan itu dulu pasti begini. Pasti kamu tahu itu jenak kali dulu. Tiap tahun setiap undangan tak nonton jenak lalu dalam mengusahakan pasti datang. Kalau kita lihat walaupun saya tidak datang sebagai pasal di kabupaten, tapi waktu ini ini saja Pak Agus ini pada saat kabupaten saya ini mau nonton ini petisnya ini berarti akhirnya nanti dihati ini saja ini gue masih mau berbanti setuju ini belum kok dicanda ini nonton ini itu bukan mengapa-apa ini dan lagi gue orang dilakukan ini malah aja dijalan bukan malah ciloko. Sedaya kaya lawai sumatus memampahkan di saya kalau lawai dipun aturakan Pak Agus Budiono menolong sambung yang sangat menolong untuk di Indonesia ya, itu sebenarnya yang sunyi itu sudah disatukan menjadi pandita itu pun sudah sama menolong siapapun yang sudah masuk Dwi jadi sunyi itu jadi pandita yang harus kita sucikan. Itu penegasan ini. Bapak Ibu dalam rantang ulang menawi dunia wonten ing mriki itu memang sayang arepe sembahyang di papan kalau panggur kadek gamelane yo gumes walaupun iki open kan oke iki panggawa tak kira iki mung bah bahkan ini kan aku ya yang mimpi-mimpi tidak lah tapi kok kau enak men lek kali nopon nih kok seribu pun kedengarkan kalian tah nopo kok yo pas tapi kok ya kok kau lagi mau inilah kecanggihan kita sehingga kita bisa akan melaksanakan apapun menari ulangan perjalanan paham
tentang sesuatu disambung nanti puncung di puncung ya puncung terus luar tempat. Itulah budaya kita, itulah budaya Kediri. Sehingga agama itu apabila digabung dengan budaya itu hasilnya akan indah, akan damai, akan senang. Soalnya awake dhewe ini ngrungokne keindahan seni budaya. Apa to sing disebut budaya? Budaya itu adalah budidaya, olah pikir menungso, olah pikir para leluhur rumiyin. Terus wonten ing niku isine kidung-kidung niku nemu suraos, nemu ajaran. Sehingga mboten kok namung kangge mentremne. Pikir pancen wonten ing niku nemu ajaran agama. Ajaran ingkang sae. Ajaran ingkang sae. Pramila saking punika monggo salebeti kula lan panjenengan niki nindakaken ajaran agama dibarengi kalian budaya. Buah pikir ingkang adiluwung untuk mendapatkan kedamaian. Itu yang di napa nika dirancang kalian para leluhur kula lan panjenengan. Lah awake dhewe dari muli metri ajarane leluhur. Wonten ing niku sok sapa wae sing gelem leluhur lan metri ajaran dening leluhur ing kono kang kawastanan wong kang budi. Budi napa? Budi leluhur. Leluhur. Jane awake dhewe tansah ngetengaken ajarane leluhur. Nah, wonten ing mriki ngantos pemerintah daerah, bupatine awake dhewe niku nggih ngaten mengedepankan untuk bersama-sama itu mengedepankan kebudayaan, Kediri berbudaya. Monggo kita sarang-sarang bangun ya, bangun budaya Kediri ini bisa dilaksanakan, bisa bersanding dengan ajaran agama. Budaya tradisi itu bisa kita laksanakan secara bersama dengan agama, asalkan tidak meninggalkan ajaran takwa. Contohnya lek jenenge nuwun sewu ten Kediri napa malih ten Basawa tasih ngoten mboten lek tiyang tinggal niku enten sing dibesem enten sing dimakam. Nah en wonten ing riku enten pergeseran mungkin-mungkin dibesem diopong diaten terus enten sing dimakam itu ya juga tidak jangan jadi masalah nggih masalah. Soalnya sedaya kula wau untuk mengembalikan sama-sama untuk mengembalikan unsur panca maha buta. Terus saiki ngriki walaupun Hindu telung dinonan pitung dinonan tasik menapa mong mboten? Tasik melampah. Apakah itu salah? Itu budaya. Nggih budaya. Ananging mempunyai nilai filsafat ini kok awak edile bekti marang leluhur. Yeah. Jadi boten engko salah mau boten. Boten salah, boten salah. Yeah. Kados ing ing sinten punika awak edile ngawontenaken odalan. Apa kok apakah odalan itu harus ing sasih menika? Kan boten. Sasih bijing saged, sasih bijing saged. Perhitungan bulan, perhitungan apa nih kok? Perhitungan bulan saged, perhitungan tahun sase saged, perhitungan tahun candra utawi srengenge saged. Niku lho, enake wong Hindu niku ora kok kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ning
sesuaikan yang budaya adat kebiasaan neng ojo nganti ninggalin tapi